bersama Pak Wakil Rektor Prof. Budi bersama mahasiswa membuatkan KTP digital atau identitas kependudukan digital. Dua hari kami berada di sini dan akan terus sampai semua mahasiswa selesai. Akan ada bertahap, kami datang ke kampus-kampus dan ini pertama kali di wilayah Provinsi DKI kami Dukcapil datang di Universitas Mustopo Beragama. Prof. Paiman, monggo Pak Rektor. Dengan adanya pembuatan identitas kependudukan digital, ini akan memudahkan bagi masyarakat terkait dengan identitas kartu tanda penduduk. Artinya bahwa peran dari Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri ini sangat luar biasa dalam rangka menjemput teknologi informasi yang saat ini maju. Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Tom Mustopo Keren. Gimana ini KTP digitalnya yang sudah jadi ini? Siapa namanya? Devina Nawawiya, Pak. Devina, gimana? Sudah jadi? Sudah jadi, Pak. Gimana? Senang nggak punya KTP digital ini? Senang, Pak, soalnya jadi lebih mudah aja gitu, nggak perlu fotokopi. Jadi itu teman-teman semua, kalau sudah punya KTP digital, nggak perlu dalam pelayanan publik nanti fotokopi. Jadi sudah bisa menggunakan KTP digital. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.